かな。Deng deng mengatasi. Nah, CPEG marker yang missing atau apa? Hilang. Nah, ini permasalahan yang ada di Photoshop ketika kita mengimport. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri. Kalian mengimport file JPEG dari WhatsApp atau aplikasi aplikasi chat yang lain ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita masukkan gambar itu dari WA ya. Oke. Hasilnya tetap seperti ini. JPEG error. Nah, lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Kita untuk yang pertama adalah menggunakan snipping tool. Kita menggunakan snipping tool. Ini adalah cara yang pertama. Jadi kita tinggal ginikan aja. Oke. Lalu kita copy ya. Kita copy, kita masukkan ke project kita. Paste, oke. Cik. Oke, sip. Nah, seperti itu ya. Nah. Paste ya, di paste, paste bukan yang paste spesial, tapi paste aja. Oke, sip. Kita sudah bisa memasukkan gambar kita tadi di sini dan bisa menyeleksi tentunya ya. Nah, ini untuk cara yang pertama, oke, sip. Cara pertama, tinggal kita edit. Nah. Kita save ke PNG karena ini nanti mau saya gunakan untuk project. Saya tempelkan di video, jadi saya pilih PNG. Oke, PNG. Yap, itu untuk cara yang pertama. Nah, lalu untuk cara yang kedua kita bisa pakai Paint. Paint itu merupakan aplikasi yang powerful sebenarnya yang sudah ada di Windows. Nah, kita langsung save aja. Kita save PNG ya. Langsung kita save. Nah, berbeda ya kalau pakai yang tadi snipping tool kita harus apa? Harus menyeleksi. Tapi kalau Paint ini kita bisa langsung save. Seperti itu. Jadi memang good lah, aplikasi yang bagus. Selain buat gambar juga bisa seperti itu. Nah, oke, kita sudah bisa nih import. Ya, oke. Nah, kita tak seleksi dulu sekalian. Ini saya kasih tutorial ini karena saya mengalami hal serupa sehingga ketika saya sudah berhasil menyelesaikan apa permasalahan itu saya mau bagikan kepada teman-teman. Nah, seperti ini loh caranya kalau mengalami permasalahan yang seperti tadi JPEG marker missing. Nah, seperti itu. Oke. Okay. Ya. Bagus kan? Ya. Oke, sekian dan terus belajar. Bye bye.